Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa dalam perkuliahan online untuk mata kuliah teori organisasi. Pada kali ini kita melakukan pertemuan yang ke-11. Sebelum kami memulai perkuliahan ini, saya perlu menyapa dulu rekan-rekan mahasiswa kuliah online dari STIS Tekom maupun Universitas Tekom. Selamat datang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan materi tentang manajemen konflik. Sebelum kita membahas tentang lebih dalam manajemen konflik, kita perlu sampaikan dulu tujuan pembelajaran dari materi manajemen konflik. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa akan mampu mengerti dan memahami definisi konflik. Apa itu konflik? Mahasiswa akan mengerti. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengapa konflik itu timbul. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti teknik-teknik mengelola konflik. Manajemen konflik. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengerti mengelola konflik dengan baik, mengerti dan mampu mengelola konflik dengan baik. Diharapkan dari konflik kemudian dapat mengelola konflik dengan baik. Rekan-rekan semuanya yang kami hormati, konflik itu terjadi karena organisasi terdiri dari anggota orang per orang. Sumber konflik bermacam-macam. Dalam praktek, tidak ada organisasi yang lepas dari konflik. Yang menjadi persoalan adalah konflik itu besar atau kecil, berpengaruh kepada organisasi atau bisa diselesaikan dengan cepat dan baik. Hakikatnya semua organisasi itu mesti ada konflik. Konflik itu dengan organisasi seperti sesuatu yang saling pasti ada. Konflik timbul akan berbagai sebab. Konflik itu timbul dengan beberapa sebab sehingga konflik itu tidak bisa dihilangkan atau dihindari. Tetapi konflik harus dipahami sesuatu yang wajar dalam satu organisasi sehingga tugas organisasi adalah mengelola konflik dengan manajemen konflik yang baik. Karena apa? Konflik itu akan mempunyai pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Jadi jangan kita berpikiran bahwa kalau terjadi konflik, organisasi itu menjadi jelek. Ada salah satu pandangan itu, organisasi partai politik itu memang dibangun dari konflik. Apakah konflik itu hanya sebuah dinamika? Atau konflik itu menjadi pupuk dalam pertumbuhan organisasi atau menjadi obat dalam kegiatan organisasi.
Dan manajemen konflik penting dalam mengelola permasalahan dalam organisasi. Dengan demikian, konflik itu tidak dapat dihindari, tidak dapat dihilangkan, tetapi bagaimana konflik itu dikelola dengan manajemen konflik yang baik. Definisi konflik apa kira-kira? Konflik adalah adanya dorongan perilaku anggota kelompok institusi yang mengarah untuk melawan atau oposisi terhadap pihak lain yang disebabkan oleh berbagai hal yang berbeda antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dari definisi konflik, di mana ada dorongan perilaku, di mana ada dorongan perilaku itu untuk melawan, di mana dorongan perilaku melawan ada dari berbagai atau dua belah pihak, sehingga mesti ada pihak-pihak yang berkepentingan, saling berebut benar. Saling berebut sesuai dengan aturan. Inilah konflik. Kalau kita mencermati para elit-elit politik itu, aturan organisasinya sama. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sama. Tetapi antara yang satu dengan yang lainnya dalam menerjemahkan berbeda. Beberapa waktu yang lalu ada di Partai Demokrat itu sama, ADRT-nya sama, tetapi antara elit yang satu dengan yang lainnya mempunyai pandangan persepsi yang berbeda-beda sehingga timbul konflik. Dari definisi organisasi maksudnya, konflik perlu dianalisis dan ditinjau dari konsep dasar organisasi. Di mana organisasi itu terdiri, yang pertama adalah terdiri dari anggota-anggota. Anggota-anggota organisasi adalah orang-orang, bukan alat-alat, bukan mesin-mesin, bukan komputer-komputer. Dengan adanya anggota organisasi yang terdiri dari beberapa orang, sehingga potensi konflik mesti ada. Karena orang-orang mempunyai kompleksitas, mempunyai kemauan, mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Mempunyai harapan yang bermacam-macam. Sehingga dari definisi konflik, melihat konsep dasar organisasi bahwa terjadi dari anggota, adanya anggota, sehingga konflik dalam organisasi sesuatu yang wajar. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita memahami sebuah konflik dari konsep dasar organisasi adalah adanya kerjasama. Sangat sulit dilakukan kerjasama antar orang-orang yang beda latar belakang, yang beda keinginan, yang beda tujuannya. Sehingga dari segi definisi konsep dasar organisasi, di mana anggota-anggota yang terdiri dari orang-orang dua atau lebih untuk melakukan kerjasama, potensi konflik mungkin sekali timbul. Potensi konflik sangat besar. Dan yang ketiga adalah bagaimana memahami konsep dasar organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Potensi konflik tetap juga ada. Bagaimana anggota yang berbeda-beda, bagaimana untuk melakukan kerjasama, mencapai tujuan bersama ini lebih sulit.
Ketika organisasi menjadi besar, tujuan kelompok, tujuan pribadi mungkin menjadi nomor satu dulu. Tujuan bersama belakangan. Nah, inilah yang akan menimbulkan konflik. Dari definisi konflik, kemudian kita komparasikan dengan konsep dasar suatu organisasi, potensi konflik itu mesti ada. Sehingga di depan kami sampaikan bahwa konflik itu tidak bisa dihindari, tetapi harus dikelola dalam suatu organisasi. Mengelola konflik ada banyak sekali metodologinya. Tujuannya adalah bagaimana konflik bisa diselesaikan dengan tidak mengganggu, tidak merugikan organisasi. Kita mencontohkan pengelolaan konflik menurut Stephen Robinson yang mempandangan bahwa konflik itu baik, sehingga perlu langkah-langkah dalam mengelola konflik. Ada langkah pertama, bagaimana mencari konflik sumbernya. Kemudian langkah yang kedua, ada pemetaan. Oh, ternyata setelah sumbernya ketemu, masalahnya, petanya seperti ini. Pemetaan ini penting, karena pemetaan ini menjadi dasar dalam kita menganalisis masalah. Salah dalam memetakan, salah dalam menganalisa. Analisa sudah terformulasi, ada formulasi dalam penyelesaian, sehingga yang langkah yang keempat adalah bagaimana memecahkan masalah. Dan pemecahan itu bisa diselesaikan melalui musyawarah. Oh, dimusyawarahkan, ternyata sudah ada pemecahannya. Atau melalui negosiasi dan lobi-lobi dengan tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok. Atau melalui diskusi dan kompromi, buat semacam forum. Kita diskusikan permasalahan, ada kompromi. Kalau sudah tidak bisa didiskusikan, dikompromikan, ya udah melalui jalur aturan yang ada, aturan organisasi mestinya. Langkah yang kelima adalah solusi konflik. Dari langkah-langkah ini, Stephen melihat bagaimana ketika terjadi konflik, langkah 1, 2, 3, 4, 5, di mana konflik akan menjadi perubahan, ada adaptasi, organisasi menjadi survival, menjadi kuat. Bisa kuat dalam mempertahankan organisasi kelangsungannya, atau kuat dalam mengembangkan usahanya, mengembangkan kelembagaannya. Mengelola konflik dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 ini sampai pada langkah 5, bagaimana solusi konflik itu, masing-masing organisasi berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi yang beda. Masing-masing organisasi beda cara mengelola konflik. Stephen mengatakan bahwa organisasi dalam melihat konflik itu positif. Di mana organisasi bisa menjadi lebih survive dengan adanya konflik. Dengan demikian, arti konflik bagi organisasi adalah sebagai berikut. Konflik mempunyai arti dalam mendorong organisasi melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik. Salah satu sebab terjadinya konflik kan mampetnya komunikasi, tidak adanya koordinasi, sehingga yang timbul saling curiga. Saling curiga ini menimbulkan suatu konflik. Konflik mempunyai arti juga bagaimana manajemen menjadi lebih berhati-hati, khususnya pemimpinnya. Tidak semau gue, tidak sak karepe dhewe, lebih hati-hati.
Jangan-jangan kalau begini nanti timbul permasalahan. Selanjutnya konflik menjadi mempunyai arti bahwa menumbuhkan iklim kerja yang kompak, yang profesional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang masing-masing. Jangan tugasnya A, kewenangannya A, tapi mengerjakannya di C misalnya. Ini konflik itu akan memungkinkan menumbuhkan iklim kerja yang baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang ada. Kemudian yang terakhir, aksi konflik dalam ukuran tertentu, konflik itu akan mendorong organisasi lebih baik. Seperti pendapat Stephen Robinson tadi. Bagaimana dengan konflik, ada perubahan, ada adaptasi dalam konflik, sehingga organisasi menjadi lebih survive. Organisasi menjadi lebih kuat, lebih kokoh dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Konflik mempunyai arti yang penting bagi organisasi. Setelah kita melihat konflik itu penting dalam organisasi, perlu juga kita melihat sumber-sumber konflik. Mengapa kita perlu mengerti atau memahami sumber-sumber konflik? Agar dalam memetakan masalah, pemetaan masalah tadi, karena sumbernya jelas, pemetaannya juga jelas. Data di pemetaan konflik akan menjadi dasar input dalam menganalisis konflik atau masalah. Ini kita tawarkan sumber-sumber konflik dalam organisasi. Yang pertama, sumber konflik adanya perbedaan tentang persepsi organisasi. Berorganisasi itu sudah menyatukan satu hati, satu kata, satu perbuatan. Tetapi dalam persepsi organisasi kadang berbeda-beda. Antara pendatang baru yang sudah lama, antara pimpinan dengan karyawan atau bawahan, dalam mempersepsikan organisasi terkadang berbeda-beda. Makanya dalam konflik, kebenaran satu jadi buat rebutan yang berkonflik. Sumber konflik yang kedua adanya ego sektor yang tinggi. Apakah ego sektor dalam bidang fungsional? Apakah ego sektor dalam bidang jabatan? Atau ego sektoral dalam bidang kultural misalnya? Ini akan timbulnya konflik. Yang ketiga, sumber konflik adalah gaya dan pola kepemimpinan. Misalnya pemimpinnya otoriter. Pemimpinnya melakukan gaya kepemimpinan, pola kepemimpinan yang tegas tapi tidak konsisten. Tegas kalau kepada bawahan tapi terhadap sesama atau atasan tidak tegas misalnya. Nah, gaya ini juga akan menimbulkan konflik dari gaya kepemimpinannya. Yang keempat, sumber daripada konflik adalah perbedaan tentang pemahaman hak dan kewajiban. Kalau banyak sekali kita lihat demo-demo di perusahaan menuntut kenaikan gaji misalnya karena kurang memahaminya atau terjadi perbedaan pemahaman antara karyawan dengan manajemen. Manajemen melihat perusahaan belum mampu untuk menaikkan gaji karyawan. Tapi karyawan dengan merasa punya hak untuk menaikkan gaji, menuntut gaji. Terjadi perbedaan pemahaman tentang hak dan kewajibannya. Atau mungkin karyawan menuntut gajinya yang tinggi karena haknya yang tinggi. Sesuai dengan hak UMR misalnya. Tetapi kewajiban pekerjaannya, kepenaknya sendiri.
Sumber konflik yang selanjutnya adalah adanya dari komunikasi yang terhambat. Nah, komunikasi yang terhambat ya sama juga curiga muncul. Karena komunikasi yang terhambat tahu-tahu ada masalah. Ini akan timbul konflik. Kemudian yang selanjutnya teamwork yang tidak kompak. Yang namanya organisasi untuk bekerja sama, membangun teamwork yang solid, yang kuat, yang kompak. Tetapi apabila teamwork kerja tim ini tidak kompak, ya terjadi konflik. Perbedaan-perbedaan harus dikesampingkan untuk membangun kerja tim yang kuat, agar tidak menimbulkan konflik. Dan yang terakhir adalah bahwa visi, misi, dan tujuan organisasi bergeser. Ini terkadang muncul apabila organisasi itu pada generasi yang kedua dan ketiga. Apakah lembaga pendidikan, apakah perusahaan, organisasi perusahaan, bisnis. Biasanya kalau tidak ada suksesi yang jelas, tidak ada suksesi yang baik, generasi kedua ketiga ini sudah mempunyai visi dan misi yang berbeda, tujuan yang bergeser, sehingga akan menimbulkan konflik. Sumber konflik ada bermacam-macam. Sebagai penutup, dalam kita mempelajari tentang konflik, bahwa konflik itu mempunyai arti yang positif bagi organisasi dalam rangka mencapai tingkat survival organisasi. Konflik dipahami secara positif oleh organisasi bahwa konflik bisa mempererat komunikasi dan koordinasi. Konflik bisa menumbuhkan daya kreasi dan inovasi. Konflik juga dapat menumbuhkan semangat kerja, etos kerja yang tinggi. Stephen Perubahan menganggap melihat konflik sesuatu yang positif, sehingga menurut Rubin, Stephen, konflik itu harus diatasi, dilalui, dikelola dengan langkah-langkah. Langkah 1, 2, 3, 4, 5. Agar konflik bermanfaat, agar konflik mempunyai kontribusi yang positif bagi organisasi. Demikian yang kami sampaikan untuk materi bab tentang manajemen konflik. Untuk bahan evaluasi dan diskusi, mohon untuk dikerjakan agar menambah pemahaman kita semua, sehingga tujuan pembelajaran pada bab ini dapat tercapai. Kami akhiri, terima kasih, mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.